Menurut laporan yang dilansir dari Evening Standard Football, Thiago Silva menegaskan bahwa masih berkomitmen untuk memperkuat Chelsea sampai kontraknya habis pada tahun 2024 mendatang. Seperti diketahui, masa depan Silva memang tengah timbul pertanyaan besar apakah bertahan atau tidak. Usia yang akan menginjak 39 tahun di bulan September tahun 2023 nanti, nampak akan menjadi pertimbangan Mauricio Pochettino. Tak hanya itu, dirinya juga tengah terus dikaitkan akan kembali ke Brasil atau klub Arab Saudi pada jendela transfer musim panas 2023. Setelah The Blues diperkirakan juga akan melakukan perombakan skuad dengan melepas beberapa pemain bertahannya. Meski begitu, Silva tetap menekankan Pochettino apabila dirinya masih bisa bermain ke dalam level tertinggi. Hal tersebut telah dapat dibuktikan saat bek asal Brasil itu mendapatkan penghargaan pemain Chelsea di musim 2022-2023 ini. Andai Silva bertahan di era Pochettino, maka akan membuat pelatih berpaspor Argentina tersebut harus membuat keputusan sulit. Mengingat adanya banyak opsi seperti Levi Colwill, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Benoit Badiashile sampai Trevor Chalobah.